Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemuan pulang kita, Hen. Terima kasih pian sudah mengklik video ini. Tapi, jangan keingatan memicik tombol like, komen, dan subscribe. Tampulo gratis tes. Dah, itu aja. Selamat menuntun, sono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muslimah Banua, pada kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana kemajuan ilmu kedokteran di era kejayaan Islam. Sahabat-sahabat rahimakumullah, tidak dapat dipungkiri bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah inspirator utama di dalam kedokteran Islam. Meski beliau bukan seorang dokter, namun kata-katanya yang terekam dalam banyak hadis sungguh telah menginspirasi. Semisal hadis riwayat Bukhari, Rasul bersabda, "Tidaklah Allah menciptakan suatu penyakit, melainkan Allah menciptakan cara penyembuhannya." Keyakinan inilah yang memotivasi dokter-dokter Islam di generasi awal untuk melakukan penelitian biomedis. Mereka secara serius melakukan penelitian-penelitian ilmiah di berbagai bidang kedokteran, hingga memberikan kontribusi yang luar biasa yang bahkan bisa kita rasakan hingga hari ini. Ada sejumlah tokoh ilmuwan muslim yang berkontribusi di dalam bidang kedokteran, di antaranya pada abad ke-9 ada Hunain bin Ishaq yang telah menerjemahkan sejumlah karya-karya kedokteran Persia, Yunani, dan India ke dalam bahasa Arab. Selanjutnya mengembangkan lebih jauh di dalam berbagai bidang kedokteran seperti anestesi, anatomi, farmakologi, dan sebagainya. Yang kedua ada Ishaq bin Ali Rahawi yang telah menuliskan kitab Adab Al-Tabib yang menjadi rujukan pertama di dalam kode etik kedokteran. Beliau juga mengusulkan adanya peer review terhadap setiap pendapat baru di dalam dunia kedokteran. Yang ketiga ada Al-Kindi, masih pada abad ke-9, yang telah menunjukkan aplikasi matematika untuk kuantifikasi di bidang kedokteran. Semisal, untuk mengukur derajat suatu penyakit atau untuk mengukur kekuatan suatu obat. Pada abad ke-10 ada Arazi yang telah memulai eksperimen dan observasi klinisnya serta meletakkan dasar-dasar mengenali penyakit dari analisis urin. Kemudian ada Abu Qasim Al-Jahrawi yang dikenal dengan Bapak Ilmu Bedah Modern dikarenakan di dalam kitab At-Tasrif yang dipublikasikan pada tahun 1000 Masehi telah mengenalkan berbagai hal yang diperlukan di dalam ilmu bedah semacam plester dan kemudian ada 200 alat bedah. Kemudian ada Ibnu An-Nafis yang pada tahun 1242 telah menjelaskan secara benar bagaimana siklus peredaran darah jantung paru-paru. Sementara di barat baru pada tahun 1628 William Harvey mengenalkan hal yang serupa. Yang terakhir ada Ibnu Sina atau di barat dikenal dengan Avicenna yang dianggap sebagai bapak kedokteran modern. Ibnu Sina meletakkan 7 prinsip dasar uji klinis suatu obat. Karyanya yang monumental yang merangkum kemajuan ilmu kedokteran pada saat itu dikenal dengan kitab Qanun Fitib. Sahabat-sahabat rahimakumullah, prestasi yang luar biasa ini di era kejayaan Islam tidak lain adalah karena adanya kesadaran di tengah umat untuk mewujudkan pengobatan yang berkualitas, yang rasional, tetapi tetap terintegrasi dengan spiritual. Tidak lain yang kalah penting adalah adanya negara yang mendukung aktivitas-aktivitas riset kedokteran untuk kesehatan umat. Negara pun memberikan anggaran untuk aktivitas-aktivitas riset tersebut untuk investasi yang bukan hanya sekedar berkelas dunia, tetapi berorientasi akhirat. Sebab kesehatan umat merupakan hal yang penting. Umat yang sehat adalah umat yang produktif yang akan memberikan kekuatan kepada negara untuk kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Sahabat-sahabat rahimakumullah, mudah-mudahan ini menginspirasi untuk mewujudkan kemajuan ilmu pengetahuan khususnya di bidang kedokteran pada masa kini dan masa mendatang sehingga bisa mewujudkan umat yang sehat, negara yang kuat. Wallahu a'lam bishawab.